tetap pada posisi tugasnya. Satu lagi. Nah, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Artinya kalau dia bertanggung jawab kan dia ya. Halo. Kasihlah jawaban. Yang pertama saya ingin memperkenalkan dulu ya. Mungkin abang-abang ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal ya. Kedengaran abang-abang? Kenal. Ini aja ya. Nama saya Rufonio ya. Saya digojeng sebagai regional risk manager operasional untuk wilayah Sumbagus ya. Untuk wilayah Sumbagus, jadi bukan hanya di Medan, tetapi dari Aceh sampai Padang. Ya. Jadi ada hubungannya juga dengan abang-abang. Untuk resiko, risk manager, ya, risk operational manager. Yang pertama, saya ditunjuk dan diberi amanah oleh manajemen Gojek, baik Medan ataupun dari Jakarta, untuk mewakili menerima aspirasi tuntutan abang-abang kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak abang-abang sudah bisa datang ke sini menyampaikan aspirasi dengan baik dan damai. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak aparat dari kepolisian yang sudah menjaga berlangsungnya kegiatan ini dengan aman dan kondusif. Dan kita ucapkan selamat ulang tahun kepada bapak polisi ke-74. Kita langsung kepada polisinya saja, abang-abang. Saya tadi sudah dengar abang-abang menyampaikan aspirasi tuntutan. Sebelumnya juga kita sudah memonitor di surat pemberitahuan aksi mengenai tuntutan abang-abang. Saat ini kami mohon maaf ya abang-abang, kami saat ini belum bisa menjawab apa-apa tuntutan dan aspirasi dari abang-abang. Sementara kami hanya bisa menampung dulu. Karena apa? Ini sangat-sangat bagian saya, resiko operasional. Ini sangat-sangat serius. Untuk apa? Untuk keberlangsungan PT Gojek dan para driver. Jadi tidak bisa spontanitas kita jawab. Harus ada pembahasan yang lebih intens dengan manajemen baik di Medan maupun di Jakarta, sehingga ada keputusan nanti yang terbaik buat kita semua. Kenapa ya memilih sini? Hasil audiensi kita itu marah. Kenapa
mediasi kemarin ya. Hasil mediasi kemarin jawabannya tidak memuaskan untuk abang-abang. Maka dari itu kami minta waktu satu minggu dari yang sekarang. Kedua belah pihak. Untuk itu kami mohon waktu supaya ada pembahasan lebih intens. Ini kita abang-abang semua. Saya bagian dari driver Gojek yang merasa tertindas. Diadakan mediasi oleh beberapa koordinator dengan perantara pihak Kapolrestabes ya, Polrestabes. Di situ orang PT GI Cabang Operasional Kota Medan meminta waktu satu minggu, Pak. Paling cepat 3 hari, paling lama 1 minggu. Pak, saya laki-laki, Pak. Bapak laki-laki. Laki-laki itu yang dipegang cara. Hasil mediasi kemarin mungkin jangan dipelintir atau disalah artikan. Ada saksinya dari pihak kepolisian pada saat mediasi kemarin ya. Hasilnya memang tidak memuaskan. Maka dari itu ya, kita akan evaluasi jawaban itu ya. Kami mohon waktu, Pak. Pak Bogor, izin saya bertanya. Hasil mediasi 7 hari kerja setelah ini, apakah positif atau negatif? Kalau negatif, Pak, berarti kan sama mengulur-ulur waktu. Tapi kalau positif, saya janji, saya berani janji, saya cimbi janji kita bubar, tapi positif. Kepada kawan-kawan yang di sini, seandainya 3 permintaan kita diterima, cocok gak merasa 7 hari? 3 permintaan kami, pemutihan berkat, hapus apa, diterjemahkan, pemerataan, bisa kan Pak? Menguasai Sumatera di atas manajemen Medan, karena manajemen Medan kita ini macam boneka dicucuk pakai gol, takut dia cuma orang siantar ini melanggung. Jadi saya minta kepada Bapak, jangan beri harapan palsu, karena dulu kami udah dikasih kue tar tapi diisinya sianida. Kalian beri kue yang enak-enak sama
pikiran Bapak ada yang namanya wewenang, Pak. Apa Bapak nggak kasihan dengan teman-teman kami ini, Pak? Kami nggak takut corona, Pak. Kami takut istri kami, anak kami. Jangan ini, Pak. Semua rata-rata laki-laki ini semua dibalikkan punggungnya. Karena tidak dikasih uang belanja, kami. Kami mohon, Bapak. Jangan sistem hati nurani, Pak. Nurani, Pak. Saya berani janji, Pak. Saya laki-laki. Saya konsekuen. Bapak bilang 7 hari kerja. Oke, enggak terima. Tapi dalam 7 hari, Pak, positif. Positif. Karena kami sudah lelah. Tolong kawan-kawan. Kita sini intinya apa? Kita demo damai. Betul kan, Rasa? Kami tidak akan pernah menyekel, Pak. Tapi dengan 3 tuntutan. 7 hari kerja. Gimana, Pak? Ya, teman-teman. Ya. Kenapa saya minta manajemen minta waktu liburan? Ya, mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Saya mewakili kawan-kawan semuanya. Jadi sebenarnya udah lama istilahnya aspirasi kami nggak tersampaikan. Seminggu lalu sudah diadakan mediasi dan pihak PTGI meminta waktu seminggu. Jadi ini pertanggungjawaban kami merah putih kepada kawan-kawan driver Gojek Kota Medan semuanya. 11.30. Kalau tidak ada jawaban dari kantor, bapak dengar sendiri jawaban dari kantor.